Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gue Musliadi Arafah. Welcome back. Seperti biasa kita akan membuat desain di Canva, yang belum download silakan download di Play Store. Kali ini kami akan memberikan tutorial cara desain poster. Langsung kita mulai. Mari kita belajar desain bersama, let's go! Perhatikan baik-baik ya sahabat desain, karena membuat desain di Canva sangatlah mudah, setelah halaman siap. Tinggal klik tanda plus, dan klik elemen. Lalu masukkan kata kunci sesuai tema desain kalian. Setelah terbuka elemennya pilih sesuai selera dan tuangkan segala ide serta imajinasi kalian. Karena sesungguhnya desain yang bagus adalah hasil dari pemikiran kita sendiri. Selamat menikmati proses desain kami. Insya Allah kita sama-sama belajar ya dan sama-sama mencari rezeki lewat karya desain. Società Sportiva Calcio Napoli, umumnya hanya disebut Napoli, diucapkan Napoli, adalah sebuah klub sepak bola Italia yang bermarkas di kota Napoli, Campania. Klub ini memainkan pertandingan kandangnya di Stadion Diego Armando Maradona yang berkapasitas 54.726 penonton. Seragam mereka berwarna biru langit, sehingga mereka dijuluki Azzurri Biru. Kami keluarga besar Musliadi Arafah mengucapkan, selamat kepada tim Napoli yang telah menjadi juara satu dalam Liga Italia Serie A edisi tahun 2022 sampai tahun 2023. Sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa bantu support channel kami dengan cara like, komentar, subscribe, dan share. Serta jangan skip iklannya ya sahabat desain, agar kami semangat dalam membuat video tutorial lainnya yang bermanfaat. Lanjut yuk, loh, nggak bahaya tah.
Sebelum kami akhiri video tutorial ini, kami dengan segala kerendahan hati, memohon dukungan kalian semua untuk bantu support dengan cara like, komentar, subscribe dan share video ini ke seluruh sosial media kalian semua, agar video kami bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video kami, silakan request tutorial desain apa yang kalian inginkan, saran dan kritik silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video kami selanjutnya, selamat beraktivitas dan jangan lupa bahagia. See you next time. Thank you.